Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo usah idun, ayo rumtabion, nartaki mayabis magiano. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di sinar surya perlahan mulai berulang. Suara kita. Cuacanya tadi setelah hujan, jadi agak enak sejuk. Nah, seperti layaknya di bukit atas awan sebelah sana, kita kayak di negeri di atas awan, guys. Aku nggak masker, jadi. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu, gemesah hati ini janganlah cepat berlalu. Oke teman-teman, kita sudah berada di atas puncak banget ini, tapi alhamdulillah kita disambut dengan awan seolah-olah kita berada di negeri di atas awan. Di samping awan itu ada perumahan, dan di sampingnya itu ada masjid tadi yang sudah kita untuk sholat asar. Nih, kondisi seperti ini teman-teman masih menikmati udara di puncak. Sekitar pukul jam berapa? Jam 4:30 kita masih di sini. Cuacanya sangat sejuk sekali. Selamat datang kepada pariwisata puncak. Selamat sore bos, selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Selamat menikmati udara yang sangat sejuk di wisata puncak Sumber ini. Diiringi dengan lagu Juan Fales dengan judul Kemesrahan dari Pak Agus Mugiono. Sementara sinar surya perlahan mulai berulang, suara gitarmu mengalukan melodi tentang cinta. Ada hati membara bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesrahan ini janganlah cepat.
cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenteram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenteram bersamamu. Kemesraan ini. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai berkunjung di wisata. Ini wisata bukan terbaru, bukan juga terkini, cuman ini selalu ada revisi, renovasi dari wisata ini. Cukup terlihat indah, nyaman, dan bersih. Saya jarang menggunakan kamera ini. Ini saya turun dari atas. Jiwaku tenteram di bersamamu. Oke, terima kasih untuk penerawaku dari judulnya Kemesraan Agus Dwi Ono. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channelnya, silakan tulis di Agus Mugiono. Terima kasih sudah menghibur di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Oke. Kalau di sana tadi jalan keluar masuk, jadi masuknya lewat situ, keluar juga lewat situ, terus kita diarahkan ke parkiran. Nah, untuk parkirnya di tahun 2021 seperti ini, kita disambut dengan orang yang jualan kacang, ada warung kecil, di sana ada tempat karaoke. Nah, di sini ada parkir secukupnya, di situ ada WC, lengkap lah. Dan kondisinya juga apa namanya? Bersih. Ini tempat karaoke nya di sini, ini parkirnya di sini. Nah, tempat istirahat jalan seperti ini. Kalau kita dari lihat dari sini keseluruhannya, di situ kita di atas, kita di atas sana tadi, dan itu masjidnya. Masya Allah. Buat teman-teman yang belum pernah kesini, saya rekomendasikan untuk kesini, karena alhamdulillah di sini untuk masuknya juga murah, apalagi segala hal murah, tapi sangat indah.